Saya sudah sudah bikin live ya. Nanti kalau ada teman-teman, saya sudah sehat eh, lumayan. Iya bisa bisa. Tapi ini enggak enggak terlalu kenceng ya. Pas ya teman-teman suaranya. Jelas ya. Oke, okay. sebentar ya. Saya masuk ke ini. Oke, okay, teman-teman yang ada di YouTube, uh, selamat malam semuanya ya. Saya akan coba share sebentar. Oke, okay, uh, kita mulai aja ya. Saya mulai aja. Saya saya mute dulu yang teman-teman yang di zoom ya. Saya saya mute dulu semuanya. Oke okay, ya, ini sudah uh, sudah masuk di di YouTube. Coba saya cek dulu. Oke okay, ya yeah, semuanya uh, selamat malam teman-teman Ya yeah, jumpa lagi bersama saya di uh, Om Ben dalam acara Zoom bersama Om Ben ya Pada hari ini saya akan coba Membahas hal-hal yang uh, menarik mengenai market seminggu ke depan ini ya Mengenai market seminggu depan ada apa yang terjadi ya Seperti itu uh, semoga bisa membantu teman-teman semua untuk bisa memahaminya ya Bisa memahami bisa mengerti semuanya tentang market ya paling enggak Uh, bisa mempersiapkan apa yang terjadi dalam market kita di seminggu ini ya tujuannya jelas supaya teman-teman bisa memahami ya memahami lebih, -lebih baik lagi menurut saya uh, supaya teman-teman bisa mengerti semuanya itu ya saya berharap teman-teman bisa mengikuti ya mengikuti market ya market kita ini market yang cukup menarik pada akhir-akhir ini ya cuman kalau teman-teman tidak bisa mengikuti market Tentu saja bakal uh, cukup kesulitan ya, cukup kesulitan ya. Oke, saya sudah kembali ke rumah ini uh, setelah hampir dua minggu ya, hampir dua minggu saya isolasi mandiri ya, seperti itu ya. coba saya share screen dulu ya. Oke, sebentar saya share screen dulu ya. Untuk teman-teman yang di YouTube, uh, selamat malam ya, selamat bergabung. Selamat bergabung semuanya ya. Oke, saya share screen uh, sudah nongol semua ya. Di layar seperti ini ya. Oke, uh, buat teman-teman yang ada di YouTube uh, selamat bergabung ya sekali lagi. Silakan kalau teman-teman uh, berminat dengan ini. Sebentar ya saya saya buat ini dulu. Ya silakan teman-teman kalau memang ada hal-hal yang yang mau ditanyakan uh, ya silakan aja ya silakan aja jangan lupa uh, untuk YouTube ini teman-teman yang ada di YouTube silakan share ke teman-teman yang lain ya jangan lupa like subscribe nyalakan lonceng dan juga uh, untuk di dalam Telegram ya silakan jika teman-teman memang uh, merasa PPC ini berguna ya silakan bergabung bersama dengan uh, PPC ya silakan bergabung di dalam grup ini, dalam grup grup telegramnya PPC ya, seperti ini ya. Silakan, uh, ini linknya uh, para pencari cuan seperti itu ya. Silakan kalian uh, bergabung aja bersama kita ya, dan jangan lupa uh, sekali lagi teman-teman uh, di grup ini kita belajar bersama ya, kita belajar bersama, kita akan mencoba menganalisa semuanya ya, yang terjadi ya, menganalisa semuanya. Kita uh, nggak perlu pom pom di sini ya, jadi uh, saya berharap teman-teman di dalam PPC ini uh, semua jadi trader yang dewasa ya seperti itu tidak ada pom pom, -pom poman ya uh, dan semua bisa belajar bareng bareng ya Silahkan bergabung di sini ya dan hati-hati uh, sekali uh, kemarin saya mendapat laporan ada yang mengatasnamakan saya untuk meminta uh, perpanjangan dan lain sebagainya ya berhati-hati teman-teman ya rekening PPC cuman ada ini aja ya yang di layar ini ya uh, yang yang saya Biru ini, ya. Rekening BPC ini seandainya teman-teman mau masuk dalam grup berbayar seperti itu untuk mendapatkan rekomendasi, dan BPC tidak melayani untuk investasi atau tanam modal dalam bentuk apapun juga. Ya, itu yang mesti teman-teman ketahui. Oke, okay? uh, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan uh, komen aja di dalam uh, chat untuk di Zoom, ya. Untuk member yang ada di Zoom, kemudian yang di YouTube silahkan aja, teman-teman bisa uh, kasih komentar di ini, ya. Di dalam YouTube, ya, seperti itu, ya. Kita mulai hari ini, ya. Yeah teman-teman uh, kita akan bahas dulu soal YSI kita ya seperti biasa YSI kita ini uh, saya kemarin uh, barusan ya barusan saya mendapatkan apa ya mendapatkan info bahwa, bahwa YSI kita ini berulang tahun ya dari crash tahun lalu ya katanya seperti itu ya saya akan coba coba lihatkan ya apakah benar berulang tahun uh, setahun yang lalu ya oh uh, ya yeah. Uh, hampir setahun yang lalu ya ya si kita mengalami crash seperti itu ya mungkin buat teman-teman yang generasi covid 19 yang baru bergabung bersama untuk trading di dalam masa-masa covid belum mengalami ya mungkin ya crash yang ini ya crash dari tanggal 15 Januari ini ya dan berakhir di tanggal 24 Maret ya jadi ini hampir setahun ya hampir setahun uh, ya ya mantul ya Uh, tanggal 24 besok menjadi uh, anniversary tahun ya anniversary tahun ya SG mantul dari supportnya di 3900-an ya seperti itu ya dan sekarang kita lihat ya kita sudah kembali ke area di atas ya sudah kembali ke area di sekitar 6356 ya Nah yang menarik teman-teman seperti ini ya jadi teman-teman mesti ngerti bahwa uh, view saya soal SG masih sama ya view saya masih tetap sama aja nggak ada yang berubah seperti itu ya, ya IHSG masih membentuk uh, pattern seperti ini ya. Ascending broadening wedge seperti itu ya, di mana bakal siksak terus atas bawah atas bawah dan sekarang memang uh, saya menggambar satu garis baru di mana ada ini ya, ada ada dua puncak di sini ya. Saya akan coba uh, tunjukkan pakai ini aja. Ya. Ada dua puncak di sini ya, ada uh, membentuk dua puncak di di sini ya. Seperti itu ya. Dan uh, IHSG berpotensi untuk menguji di area sini ya, seperti itu berpotensi sangat berpotensi sekali untuk menguji di area uh, di, di area resis ini ya seperti itu ya teman-teman. Ini areanya sekitar uh, sebentar saya lihat Kak. ya. Ini area sekitar uh, 6380 an ya. Seperti itu ya. IHSG besok uh, sangat berpotensi untuk menguji ke arah sini minggu depan ya. Jika berhasil lolos ya, berhasil lolos dari 6380 6400 maka uh, besar kemungkinan IHSG kita ini terus meng, uh, berlanjut ke arah ini ya terus berlanjut ke arah kota atas yang yang saya gambar ini ya. Ini adalah resist uh, terakhir ya yang menjadi target dari IHSG kita ya. Jadi IHSG kita masih so far so good ya. Seperti itu saya masih bilang sekali bahwa memang uh, yang saya kasih tahu kemarin IHSG uh, sangat volatil sideways ya. Tiba-tiba uh, bentuk ya ini kalau teman-teman yang paham soal candle ini bilangnya ini uh, apa? candle bearish ya. Tiga candle merah seperti ini ya. Katanya tiga gagak hitam seperti itu polanya ya tri Black rows, seperti itu tapi uh, secara luar biasa memang uh, di area konsolidasi ini mendadak uh, di gap up ya di gap up dan kemarin pun memang uh, terjadi sesuatu yang menurut saya luar biasa sekali saya akan tunjukkan buat teman-teman bahwa IHSG uh, ditarik di menit, menit terakhir ya di menit, menit terakhir saya akan coba sharekan ini teman-teman ya uh, IHSG ditarik di menit terakhir ya terlihat bahwa uh, sebelumnya YSG ya, ini masih berada di area bawah ya, di area sini. Ya, di area sini ya. Di area dekat-dekat sini 6000 ini, 6320-an ya, mendadak ya, mendadak ditarik langsung closing di area sini ya, di area 6356. Ya, seperti itu. Jadi, menurut saya memang apa ya? Uh, memang bandar ingin membuat IHSG kita closing dengan sangat cantik sekali ya dan tentu saja untuk menarik seperti ini untuk menarik IHSG ke atas diperlukan saham-saham yang yang namanya blue chip ya seperti itu ya. Jadi eh, makanya enggak heran beberapa teman eh, menanyakan kenapa beberapa saham seperti ADRO ya seperti Pegas, seperti BBCA ditarik ke atas semua ya. Tentu saja untuk memuluskan eh, ini ya yang yang saya bilang ini bahwa IHSG harus closing di area atas seperti itu ya. Kalau kita lihat di area sini kalau teman-teman lihat ya. Ya, teman-teman lihat ini di sini. Terlihat banget ya. Terlihat banget bahwa IHSG kita ini memang sengaja dibikin closing bagus ya, dibikin closing bagus dan di atas area resist 6352 ya. Dan candlenya pun uh, cantik sekali ya dibuat hammer seperti itu ya. Jadi uh, buat teman-teman yang yang masih bingung kenapa hal itu terjadi menurut saya ya itu sangat wajar sekali ya sangat wajar sekali bahwa ya, SG kita ini memang uh, dipaksa ya dipaksa untuk naik tentu saja kembali lagi bandar memakai saham-saham uh, yang seperti itu ya saham-saham uh, yang yang blue chip ya seperti jadi teman-teman nggak usah bingung ya nggak usah bingung dan semua saham yang gap up uh, besok mungkin berpotensi ada koreksi sedikit ya akan ada koreksi karena ditarik habis-habisan seperti itu ya. Tentu saja bisa jadi koreksi ya, seperti itu. Tapi so far, saya melihat masih ya, SG ini masih sangat bagus sekali ya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Secara kita lihat ya, dari chart dari Stockbit ini, saya lihat bahwa memang ada akumulasi asing yang cukup besar ya, selama tiga hari berturutan ya, tiga hari berturutan asing ini akumulasi ya, seperti itu dan memang. Uh, sepertinya asing masih belum terlalu bernafsu untuk di ISG kita. Jadi uh, ya asing masuk, asing keluar, asing masuk, asing keluar ya. MACD-nya juga masih sideways seperti ini. Cuman menurut saya uh, ya target saya masih sama ya ESG di 6450 sampai 6500 ya. Itu target saya pribadi untuk ESG kita. Jadi menurut saya uh, kita ini arahnya ke sana, ya. Arahnya ke sana, jadi teman-teman gak usah bingung, ya. Seperti itu. Oke, okay, uh, ya ini targetnya di sini ya. Jadi buat teman-teman mesti ngerti bahwa target IHSG di, di area sini ya. Minimal di area kota ini, dia menyentuh area kota ini ya. Oke, okay, kita akan lanjutkan. Uh, lalu bagaimana dengan Dow Jones-nya? Saya seperti biasa akan melihat Dow Jones future di Amerika. Uh, sebentar ya, Dow Jones bagaimana? Ya, Dow Jones-nya kemarin terkoreksi ya, kemarin terkoreksi seperti itu. Uh, dan ya koreksinya menurut saya sangat wajar sekali karena ya kenaikannya sangat tajam ya cukup tajam sekali dan akhirnya menyentuh MA10 nya ya jadi menurut saya ini adalah koreksi yang sangat wajar sekali dan ini tepat di area uh, trendline nya ya dan besok juga uh, kita lihat apakah mampu berkonsolidasi selama uh, Dow Jones di atas 32000 saya rasa masih sangat bagus sekali ya untuk IAC kita masih bagus untuk uh, market market global maksudnya ya. Dan ya kita juga pasti lebih kondusif lagi ketika market globalnya kondusif ya. Seperti itu. Nah sekarang teman-teman eh, saya kemarin membagikan beberapa saham ya yang ada di sini ya. Yang ada di Youtube ini buat teman-teman eh, silahkan ya. Kalau ada waktu tonton aja ya. Saya kemar ini bagi, bagi 12 saham eh, yang berpotensi dan 40 saham ya. Dan sisanya 40 saham total saya membagikan sekitar 40-an. 40-50-an ya kalau nggak salah ya waktu itu. Selama satu setengah jam ya Jadi silahkan yang, yang saya masih ingat dengan baik adalah Bahwa memang Ada beberapa saham ya Yang akan saya review lagi Seperti Isat ya Saham Isat ini eh, Sangat bagus ya Sangat bagus sekali Kemarin saya bikin ini ya Kemarin saya membuat target di area eh, Sini ya Target saya 7500an Seperti itu target terjauhnya eh, Lumayan ya Lumayan ya Uh, sudah dapat berapa persen ya teman-teman Kalau yang kemarin ikut beli ya Ikut beli di area sini ya Ikut beli di area 5.500, 5.600 uh, Sempat menyentuh 7.000 ya Seperti itu Jadi uh, lumayan lah profitnya sekitar lebih dari Ya mungkin uh, berapa persen ya Sekitar 20 persen mungkin ya 20 persen ada ya 20 persen uh, 5.600 ya Benar 20 persen lebih ya 20 persen lebih kalau ngikut beli ya Jadi lumayan sekali ya dan uh, yang saham yang ada lagi yang menarik adalah saham AGI ya. Saham AGI itu mantul dari area support ya seperti itu. Saya masih ingat uh, minggu lalu saya ada share sedikit untuk saham AGI. Ya. Saham AGI ini ya, saham AGI mantul ya benar. Uh, dia setelah break dari ini ya. Teman-teman bisa lihat dari downtrend lainnya ini dia bisa break ya. Kemudian dia uh, terbang ya. Terbang di tanggal 18 ini dengan volume gede ya terbang terbang 9% ya dan uh, sempat naik ke 1430-an ya seperti itu ya dan kemudian terkoreksi lagi ya. Jadi uh, untuk saham agi ini juga masih menarik sekali untuk dipantau selama nggak turun dari 1340 1280 ya. Jadi ini area konsolnya di menurut saya akan kembali ke area sini lagi kalau memang dia masih berkonsolidasi ya. Kalau dia turun dari 12.80 uh, kurang bagus ya untuk saham ini karena berpotensi akan membentuk uh, side twist, ya sideways uh, box lebar lagi ya seperti itu ya. Saya berharap dengan dia bisa lolos dari downtrend line ini ya Aki ini bisa melakukan kenaikan ya seperti itu ya. Oke, okay, uh, nah untuk minggu depan ini apa sih saham-saham yang menarik? Ya tentu saja banyak orang yang rame lagi bahas ini ya, uh, lagi bahas yang rame-rame ini uh, lagi bahas ini nih. Saya masih ngerti bahwa banyak yang lagi bahas yang namanya saham adru, ya, seperti itu ya. Banyak grup ya, banyak grup premium, banyak YouTube-YouTube uh, yang bahas saham adru ya, seperti itu ya. Memang saham adru ini uh, menurut saya sangat menarik sekali ya, sangat menarik sekali dan dan bagus sekali menurut saya dari segi akumulasi maupun uh, bermacam-macamnya ya. baru benar baik TA-nya bagus sekali ya kalau kita bisa ngerti bahwa kalau mau bikin box box ukuran besar ya seperti ini ya area sidewaysnya ya area sidewaysnya di 1, 160 sampai 1240 ya dan kemarin memang Adro ini menguji 1240 sekali lagi ya jadi ini ada dua pengujian di sini ya nah ini teman-teman perhatikan dua pengujian di sini menunjukkan bahwa bandarnya cukup serius ya bandarnya cukup serius untuk melanjutkan kenaikan dari saham ini ya ya ini ya ini Teman-teman perhatikan ya, dia ada uji dua kali di sini ya, uji dua kali di sini ya. Dan e, memang secara cat kalau dilihat dari apa? Dari cat keseluruhan ya, saya sering melihat mapnya dalam, map dalam besarnya ya. Map besarnya ini memang, e, kemarin memang sempat bikin ini ya, bikin seperti double top ya. Untuk saham adru ini ya, bikin double top seperti ini ya. Dan turun ke bawah ya, dan ini penurunannya sudah sampai target ya. Sudah sampai target penurunannya di area sini ya, 1.160 ya. Dan uh, memang inilah rame ramenya ya. Saya uh, bersyukur bahwa memang teman-teman uh, yang di BPC ini beberapa sudah mengikuti saham dari ini ya. Saya coba uh, ada ada rekapnya enggak ya? Coba saya lihat dulu bahwa memang adro ini kita memang apa ya? Kita memang sudah mengincar saham adro ini dari bawah ya karena dia uh, terkonsolidasi cukup lama. Jadi saya akan sedikit tunjukkan buat teman-teman bahwa bagaimana cara saya mengambil profit dari dari market seperti ini adalah saya mencari saham-saham yang 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 apa ya yang ada di area support seperti itu ya saham-saham yang tidak diminati bandar ya seperti, maaf maksud saya tidak diminati retail ya bukan bandar ya nggak diminati retail teman-teman nggak banyak bahas grup-grup juga nggak banyak bahas saya paling suka sekali dengan saham-saham yang uh, seperti itu karena apa tentu saja ketika nggak rame ya tentu saja ketika enggak rame ya menurut saya asik ya asik untuk untuk dimainkan seperti itu karena enggak rame kita bisa enjoy ya menikmati pelan-pelan enggak perlu uh, takut kena pom-pom dan lain sebagainya nah ini yang yang saya lakukan ketika saya memberikan rekomendasi ke teman-teman yang ada dalam uh, PPC ya seperti itu ya saya akan coba share buat teman-teman uh, sebelumnya saya mungkin akan, akan uh, sedikit sensor target-targetnya ya karena Uh, ini privat, ya, untuk untuk grup PPC, ya, seperti itu, ya. Sebentar, saya akan share buat teman-teman, ya, supaya apa, ya, menurut saya, teman-teman harus belajar bagaimana cara kita untuk uh, spotting saham, ya, spotting saham, bagaimana uh, jangan ngikut-ngikut news, ya. News itu selalu terlambat, buat menurut saya, buat teman-teman, ya. Uh, news itu selalu terlambat, jadi kalau teman-teman masuk uh, karena news biasanya uh, profitnya juga nggak akan maksimal seperti itu ya. Saya akan coba share uh, ini ya uh, Telegram saya. Ya, ini adalah plan dari PPC Sabar ya, di mana uh, di sini saham-saham uh, swing ya seperti itu dari tanggal 5 Februari ya, tanggal 5 Februari plannya seperti ini ya. Saya tunjukkan buat teman-teman. Uh, ini saya tunjukkan uh, karena sudah sudah jalan ya, sudah jalan. Setelah sekian lama akhirnya sudah jalan juga saham ini dan menurut saya apa ya uh, kenaikannya lumayan. Kemarin uh, sebentar saya coba cari ada beberapa member yang memang benar-benar ngikut ya, benar-benar ngikut dan saya suka sekali uh, coba ada nggak ya saya kemarin sempat simpan sepertinya. Ah ini ya ada saya simpan. Saya akan coba uh, bagikan buat teman-teman ya. Sebentar, saya pindahkan dulu karena beberapa ada yang konfidensial uh, ya. Supaya saya tidak dikomplain sama yang punya. Seperti itu ya. Oke okay, ya yeah. ini ya jadi uh, ini adalah plannya ya plannya adalah seperti ini uh, ini adalah plan dari BPC Sabar ya seperti itu plan dari BPJS Sabar ya dan saya akan coba tunjukkan buat teman-teman ya ini ini adalah plan dari Adru ya plan dari Adru uh, ini screenshotnya diambil ketika harganya 12.70 ya harganya 12.70 belas tujuh closingnya sekitar berapa sih Adru ya tadi ya. Uh, adro ini closing di 1300 ya. Jadi uh, ini screenshot diambil uh, ketika harganya 1270 ya. Pembeliannya 1185 ya. Pembelian 1185 dengan plan PPCA sabar dengan piramid ya dengan santai kita mendapatkan floating profit sudah 7% ya. Sedangkan yang yang grup-grup lain sudah uh, apa sedang rame-ramenya besok mau HKA Adro ya seperti itu atau sedang bikin plan untuk buy on breakout Adro dan lain sebagainya. Cuman Uh, saya mau kasih tahu teman-teman bahwa memang kita prinsipnya adalah mengumpulkan di saat orang tidak tertarik ya, tapi selama berada dalam support ya. Nah ini uh, saya mau uh, sedikit kasih apa ya kasih sedikit edukasi buat teman-teman. Teman-teman perhatikan saham-saham yang berada di area support seperti ini ya. Sudah lama sekali si ADRO ini berada di area support ya dari 1 Februari ini sampai terakhir di tanggal 10 Maret. Artinya memang satu bulan lebih 10 hari ya seperti itu ya dan beberapa kali memang dia sempat menguji area support terus dan tidak uh, tidak tembus ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini membutuhkan kesabaran ya. Sekali lagi ini butuh kesabaran buat teman-teman yang berpikir bahwa uh, apa ya, trading itu adalah hal yang instan dan lain sebagainya uh, menurut saya teman-teman uh, salah ya. Karena menurut saya trading ini adalah uh, menurut saya kalau memang kita mau men mau main santai, ini tradingnya ini adalah seperti berburu ya, seperti berburu di mana kita uh, menganalisa resikonya ya seperti itu tiga kali ya tiga kali ini ada di kota ini dia menguji tiga kali ya mungkin buat teman-teman yang ada di grup yang yang ada di zoom ya yang ikut plan ini sempat nanya ke saya ya kapan Adro jalan kapan Adro jalan ya seperti itu ya dan uh, apa ya ya memang uh, jalannya memang memang begini teman-teman ya jalannya memang 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 santai seperti itu ya oh maaf screennya belum berubah ya screennya belum berubah mohon maaf sekali Ya, udah ya, sudah 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 berubah ya. Uh, mohon maaf sekali, saya belum merubah screennya ya. Jadi uh, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi uh, adro ini tiga uh, kali ya. Ini seperti ini ya. Mohon maaf sekali. Uh, terima kasih, diingatkan teman-teman yang ada di zoom ya. Ya sudah masuk ya. Jadi adro ini tiga kali mengalami pengujian di area support ya, seperti itu ya. Ini uh, supportnya ya, supportnya karena. Tadi yang saya bilang target dari double topnya adalah di area sini ya di area ini 1160-an ini ya di area dia ada ada Fibonacci juga sebenarnya di sini ya di 1160 dan mereka uh, Adro ini bikin base selama dari tanggal berapa dari tanggal Februari 1 Februari sampai tanggal 10 ya tanggal 10 uh, Maret artinya uh, satu bulan lebih 10 hari ya 40 harian seperti itu ya 40 harian enggak ada yang minat ya enggak ada yang minat uh, tidak ada yang yang banyak banyak menanyakan saham ini ya member-member juga banyak yang menanyakan kapan adro jalan ya seperti itu ya jadi ini kita memang uh, sedang bermain mem bermain swing jadi kalau kita bermain swing seperti ini ya teman-teman uh, mesti ngerti dan teman-teman yang ada di PPC itu juga harus sabar ya karena kalau uh, nggak sabar akan akan sangat susah sekali ya akan sangat repot sekali buat teman-teman uh, untuk bisa mengikuti ya menurut saya seperti itu jadi Uh, buat buat teman-teman sih ya saran saya yang yang di di BPC ini uh, suaranya katanya kekecilan apakah jelas semua ya harusnya jelas sih saya sempat ada feedback di sini uh, cukup bagus sih suaranya jelas ya jelas uh, mungkin speakernya yang yang dikencangin sedikit ya seperti itu ya ya jadi uh, kembali lagi ke Adro. ya jadi Adro ini uh, kalau ditanya targetnya berapa sih ya targetnya berapa ya selama jadi begini Adro ini punya satu target ya, punya satu titik yang harus dicapai, yaitu 1340 ya, karena teman-teman mesti ngerti bahwa di 1340 ini, ya 1340 ini, ya ini adalah area neckline ya, area neckline ya, kalau teman-teman eh, yang di TA ngerti neckline itu apa ya, area neckline ya, neckline itu adalah area penting ya, ketika dia double top di sini ya, dia bentuk double top, ini necklinenya ini jebol ke bawah, nah sekarang neckline ini harus diuji lagi ya 13.40 ini menjadi resist ya menjadi resist yang yang cukup penting selama adro nggak bisa lolos dari 13.40 maka adro akan sangat susah sekali untuk kembali ke atas karena uh, ini target pertamanya ya target pertama yang paling penting menurut saya ini adalah resistnya karena ini ada neckline jadi buat teman-teman yang besok berniat mau HK adro ya ya uh, diperhatikan baik-baik ya perhatikan baik-baik ini ada area resist penting di sini ya kembali lagi saya ingat ini ada area resist ya di sini ya. Ini ada area resi yang yang dijebol ketika dia membentuk pola double top seperti itu ya. Dan ini kembali lagi di sini juga ada titik penting 12.90 ada Fibonacci 618 ya. Artinya area sini akan jadi area res yang sangat apa ya? sangat penting buat Adru ya. Jadi menurut saya buat teman-teman kalau memang mau ngejar ya, kembali lagi saya selalu ingatin bahwa kalau kita beli itu pakai piramida ya, teman-teman pakai piramida ya, pakai piramida buat teman-teman yang di, di uh, YouTube ya, yang dengan di YouTube atau di nanti uh, di BPJ umum yang nggak ikut member ya. Uh, selama dia terkonsolidasi di area sini ya, di area dari 1240 sampai 1290 ini ini area entrynya ya. Area entrynya di sini ya tentu saja buat teman-teman yang di BPJ sabar ya, sabar aja ya kembali lagi kalau mau ngambil kalau mau average up silahkan ya, silahkan cari koreksi-koreksi ya, jangan ngejar daerah atas ya. Kembali lagi uh, jangan karena pom pom ya, news-nya banyak ya, oh, batu bara mau menyentuh harga tertinggi ya, mau rally lagi dan lain sebagainya ya. Kita, aku sangat, saya apa ya, saya sangat tidak memperdulikan hal itu ya. Mau batu baranya mau naik, mau turun, tapi saya yang, yang saya ngerti bahwa memang saham adru ini uh, sedang konsolidasi di bawah waktu itu ya. Jadi uh, kita kembali lagi kita beli saat orang nggak tertarik, saat memang uh, marketnya sepertinya tidak mendukung, tapi ada yang jagain di area supportnya. Ini yang menjadi apa ya? menjadi perhatian kita buat para trader. Makanya teman-teman yang yang sering sangkut, yang sering ala-ala itu ya, uh, dijegal semesta beli kenapa terus harganya turun ya? Karena teman-teman nggak -teman ngerti cara belinya, ya sesimpel itu aja. Teman-teman nggak -teman ngerti cara belinya. Teman-teman suka beli ketika sudah ramai dibahas di grup-grup saham ya, sudah mulai di endorse banyak grup ya, apalagi uh, sekarang uh, orang kalau pom-pom itu sudah pinter-pinter ya, sudah bisa bisa manggil CEO dari perusahaannya, nah, nggak nggak cuma pakai TA ya, sudah mulai pakai uh, apa Instagram perusahaannya dan lain sebagainya ya. Tapi kembali lagi, kalau teman-teman mau mendapatkan profit yang maksimal dan teman-teman mau santai trading adalah kita harus mencari area supportnya ya. Sesimpel itu aja ya. Jadi target terjauhnya Adro berapa sih? Kalau ngomong target terjauhnya Adro ya, uh, saya bisa ngomong targetnya. Uh, saya pasang di area sini ya 1430 sampai 1475 ya ini adalah target realistis saya ya seperti itu. Kalau dia bisa lolos ya dia uh, di sini ya targetnya di sini dulu ya di sini dulu dan kembali ini kalau dipanjangin ya ini ada area ya ada area resist lagi resist downtrendnya ya tentu saja untuk sampai ke sini bakal uh, cukup banyak resist yang harus ditembus oleh Adro ya seperti itu. Tapi saya melihat memang secara akumulasi ya tiga hari berturut-turut ke belakang volumenya gede sekali ya semakin membesar volumenya. Tapi ingat, ketika retail sudah tertarik ya, bandar sudah siap-siap jualan. Tentu seperti itu ya. Itu saham pertama ya, saham pertama. Nah, saham-saham batu bara ini menarik-menarik ya. Saya akan coba bahas satu persatu ya. PTBA kita lihat bagaimana plan PTBA-nya. Ya, PTBA ini masih berada di area menurut saya konsolidasi ya, konsolidasi di sini ya. PTBA masih di konsol ya ini belum break dari 26 sorry 2760 ya, belum break out dari si area sini ya. Kalau ini diperpanjang juga ya. Dia masih ada resist lagi di area sekitar 2850, 2880 seperti itu ya. Ya dan eh, kembali lagi memang eh, Adru ini eh sorry kok oh, Adru. PTBA ini juga masuk dalam plan WPC Sabar ya. Seperti itu tapi saya nggak, nggak bisa tunjukkan karena eh, ya, plan eh, belum jalan ya ini karena belum jalan seperti itu ya jadi saya untuk menjaga privasi member saya tidak menunjukkan ya jadi ini masih dalam area konsolidasinya ya kembali lagi dia berusaha ya dua hari terakhir memang volumenya cukup besar ya belum break ya kalau break ini menarik sekali ya Bagaimana belinya ya belinya tentu saja pakai piramid ya saya lebih prefer ya kalau HK 10% dulu aja nanti kalau ada koreksi-koreksi kita bisa masuk ya bisa masuk lagi seperti itu sesimpel itu aja ya teman-teman jadi untuk PTBA juga menarik sekali ya PTBA ya Kemudian temennya PTB ada ITMG kita lihat bagaimana ITMG ya ini ada yang nanya di zoom uh, Sing nggak naik naik ya tentu saja Sing karena saham saham gorengan ya batu bara abal abal gorengan ya nggak ikutan pesta dulu ya nanti pestanya kalau bandarnya lagi pingin goreng seperti itu ya jadi kita akan bahas uh, untuk saham saham batu bara yang benar benar uh, lapis 1 dan lapis 2 ya, bukan 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 yang gorengannya seperti itu ya. Untuk PT uh, sorry ITMG, ITMG ini memang uh, di sini kalau teman-teman lihat ya, teman-teman lihat ini di sini juga kita bisa bentuk ya. Kita bisa bentuk uh, sebuah area konsolidasinya ya seperti itu. Ya area konsolidasinya kalau uh, mau bikin ini ya. Uh, kita tarik area Fibonacci nya dari dia penurunannya ini dari sini sampai uh, terendahnya kita akan lihat ya. Ya, ini seperti ini ya. Jadi eh uh, ITMG ini bakal masih masih bagus sekali ya, masih bagus menurut saya, masih uh, awal dari uh, perjalanan juga menurut saya. Eh uh, buat teman-teman yang mau entry perhatikan baik-baik areanya di sini ya. Ini ada area support di sini ya. Ada area support di 12.000 seperti itu ya. Eh uh, diusahakan jangan turun dari 12.000 ya untuk ITMG ya seperti ini ya lebih bagus lagi kalau dia bisa bertahan di atas 12.200 ini jadi ini adalah area konsolnya ya menurut saya di ya area sini adalah area konsolidasi untuk ITMG ya jadi yang mau masuk silahkan kembali lagi cicil bertahap jangan all in ya targetnya bagaimana kalau ngomong target jauh sih bisa sampai 17.000 ya di sini ya secara fibu targetnya masih cukup jauh cuman untuk perjalanannya akan membutuhkan waktu yang yang cukup panjang ya karena teman-teman bisa lihat di sini ada banyak apa ya banyak area Ya, banyak area-area resist -area -area seperti itu ya. Jadi sekitar di sini ya. Ini ada 13.000, 12.800 dan 13.650 ini uh, titik pentingnya ya. Jadi uh, bakal menguji ke area-area sini ya. Jadi ini uh, ITMG masih menarik juga buat teman-teman untuk pantau ya. Jadi semua saya Batu Barat, saya rasa menarik semua ya. Ada lagi uh, Indi ya. Indi ini juga menarik sekali ya. Indi menarik sekali. Indi ini masih membentuk box juga ya. Indi masih membentuk box dan Indi ini ya kembali lagi area area 1575 ya 1575 menjadi area apa ya area neckline yang yang cukup penting ya di sini ya lihat sekali ya beberapa kali gagal ini ya banyak sekali ya kegagalan di sini ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sepuluh kali ujian ya ya sepuluh kali pengujian dan dia belum berhasil breakout ya di sini ya ya ini layak dipantau kalau ketika dia breakout dengan volume yang cukup bagus maka menurut saya Uh, bisa ya teman-teman bisa mulai entry ya bisa mulai entry dan kembali lagi ingat entry-nya jangan all-in ya seperti itu tujuannya apa sih kalau dia menguji ke area-area sini ya uh, menurut saya area supportnya ada di sampai di 1460 ini ya 1460 ini ya kalau dia menguji ke area-area sini ya kita bisa memanfaatkan untuk re-entry lagi ya untuk average, uh, average down ya dengan jumlah yang 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 lebih besar porsinya dengan piramid ya seperti itu jadi teman-teman pantau aja untuk uh, untuk ya untuk ini, sangat bagus sekali menurut saya. Uh, Silahkan ya, teman-teman, uh, lihat ya. Uh, usahakan ambil ketika dia terkoreksi. Saran saya seperti itu ya. Saran saya uh, seperti itu ya. Oke, uh, yang sudah jalan, yang sudah jalan dan paling kencang, adalah Doit ya. Doit ini uh, luar biasa sekali ya. Ya, luar biasa sekali. Dia breakout, ya. Dia breakout dengan volume, ya, seperti ini ya. Breakout dengan volume dan teman-teman uh, kembali lagi ya, kembali lagi kalau teman-teman bisa mengerti di mana area supportnya ya. Ini dia membentuk pondasi di area sini ya, jelas sekali ini jelas sekali di 282, ada Fibonacci juga ya, ada Fibonacci di 282 ya, dia bentuk konsol di sini dan kemudian dia uh, rebound ya, rebound dengan cukup kencang sekali ya, dengan cukup kencang. Uh, sementara ini saya mau bilang bahwa area supportnya ada di sini sekarang ya, dia sudah membentuk uh, base di sini ya, pondasi di sini ya, Oops, sorry. Uh, salah garis ini uh, yang ini horizontal lain ya. Ya, dia 366 ini menjadi area supportnya sekarang ya 366 ya. Sedangkan dari uh, sudah di area pucuk ya. Buat teman-teman yang uh, yang yang suka ngejar di pucuk hati-hati sekali, hati-hati sekali ya, hati-hati sekali, ya, Kemarin sudah menyentuh uh, resistnya ya, resistnya di 420 seperti itu ya. Jadi menurut saya uh, masih bisa naik ke atas lagi cuman hati-hati uh, sekali ya teman-teman. Sangat berhati-hati sekali buat saham ini, ya. Saya akan coba tarik Fibonacci-nya lagi untuk retracement-nya di sini. Ya, retracement-nya di sini ini ada 392, ada 370, ya. Jadi, menurut saya, koreksinya di area sini, ya, 380 sampai 370, menurut saya, ini adalah area ideal untuk entry, ya. Area idealnya untuk entry di sini menurut saya. Ya di, di sini. E, dikasih atau enggak ini yang jadi masalah dalam market yang menentukan ya. Jadi kita e, trader hanya bisa mencari area-area entry yang idealnya di mana ya. Ketika e, doit itu turun dari 366 e, menjadi cukup berbahaya ya. Cukup berbahaya menurut saya karena bisa membentuk e, pola koreksi dulu ya. Seperti itu ya dengan 336 menjadi area titik pentingnya ya. Jadi kalau dia turun lebih dari 336, akan merusak polanya menurut saya dari doit ini ya. Tapi yang saya bisa bilang bahwa doit ini jangan dikejar ya teman-teman, jangan dikejar ya. Saya sendiri tidak sangat tidak prefer untuk mengejar doit ya. Masih banyak saham batu bara yang masih menarik ya selain doit ya. Jadi kalau mau entry harus harus sabar ya, harus sabar seperti itu ya. Oke itu untuk batu bara. Nah. Uh, beberapa saham lagi yang saya lihat mana adalah masih saham perbankan ya saham perbankan saya masih melihat BMRI ini menjadi saham yang 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 oke okay, ya BMRI dan BBNI menurut saya ya masih cukup oke okay, ya ini saya sempat kemarin bikin uh, risk rewardnya seperti itu ya risk rewardnya di minggu lalu ya di minggu lalu dan memang terbukti minggu lalu memang menyentuh area-area entry kita ya area entry kita masuk ya minggu lalu ya seperti ini ya nah Selama ini uh, dia bisa keluar dari box ya selama BMRI bisa keluar dari box ini menurut saya uh, kenaikannya lumayan ya bakal lumayan dia bakal menguji ke area 6.900 dulu ya 6.900 dan ini uh, terjadi pantulan ya rejection ya seperti itu ya dengan target terdekatnya ada di area kota ini ya target terdekatnya di area kota ini ya 7.050 sampai 7.225 ya BMRI masih menarik untuk dipantau buat teman-teman kemudian BBNI juga menurut saya masih oke okay. Ya, BBN ini oke okay ya, BBN ini oke, okay. tinggal bagaimana kita entry dengan e, piramida ya, seperti itu ya, selama ini dia masih e, belum bisa lolos dari ini ya, di kota ini ya, di kota ini, nah ini e, area supportnya di 6050 ya, kita bisa bulan di 6000 ya, selama dia di area 6000 sampai di area 5800 ini menjadi area entry yang sangat low risk sekali ya, menurut saya ya, ketika jebol ke bawah sini kita bisa cut loss, tapi jika memantul rewardnya bakal menarik ya. Jika teman bisa beli di area sini dan dia lolos dari 4.000 ya, lolos dari 64 maka menurut saya bisa mencapai sini ya, bisa sampai 6.700 sampai 6.800. Artinya profitnya bisa sampai 10% lebih ya, ya seperti itu ya. Ketika dia bisa lolos dari sidewaysnya ini BBNI akan sangat bagus sekali ya. Jadi BBNI ini seperti ini ya, kalau saya lihat masih masih menarik ya, masih menarik. Saya akan coba lihatan BBRI ya, saya belum uh, sempat cek tapi uh, BBRI juga menurut saya BBRI uh, kalah menarik daripada BMRI dan BBNI ya menurut saya BBRI-nya uh, seperti ini ya. Dia masih terus konsol ya atas bawah atas bawah atas bawah ya. Jadi uh, kalau mau entry kita bisa pasang batas di sini ya teman-teman kalau mau entry. Cari supportnya di 4540 ya. Kembali lagi buat nentuin entry. Kalian harus tahu supportnya di mana. Setelah tahu supportnya di mana silahkan bikin plan ya seperti itu ya. Di video minggu lalu teman-teman uh, saya ajarkan ya. Silahkan lihat di sini ya di video ini ya. Uh, di uh, yang minggu lalu ini saya ajarkan bagaimana membuat trading plan ya seperti itu ya. Jadi uh, silahkan bikin trading plan yang bisa kalian uh, ngerti dan lakukan ya seperti itu ya. Kalau bingung uh, nggak malas bikin trading plan atau nggak ngerti caranya ya. Paling simpel adalah ikut grup ya ikut grup berbayar karena dibikinin trading plan ya uh, seperti itu ya Oke okay, uh, lalu saya lihat ada yang menarik lagi ya yang menarik lagi selain perbankan ya Coba sekalian BBCA sekalian ya BBCA dan BTN ya sebelum saya lanjutin uh, BBCA ya BBCA ini kelihatan banget ya 33000 ini nggak boleh turun ya sudah dari Desember sampai sekarang ya Kalau ini jebol ini akan cukup bahaya buat IHSG uh, ya kita juga menurut saya ya karena BBCA ini uh, penopang dari ESG ya. Jadi uh, 33.000 ini area-area kuat dari BBCA ya. Karena dari 10 Desember sampai sekarang berarti sudah tiga bulan tidak turun dari 33.000 ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan BBTN? Ya, BBTN-nya uh, menurut saya ya, ini yang saya bikin ya. Saya bikin garis ini uh, dia sedang membentuk pondasi juga di area sini ya 1.900 ya dengan resist kuat di 1975 ya ini area loris juga buat teman-teman yang pingin spekulasi buy silahkan ya silahkan ya uh, untuk spekulasi buy ya seperti itu ya tapi kalau dia turun dari ini turun dari 1890 ke bawah uh, kita bisa pasang cut loss di area sinilah ya di area 1870 ya seperti itu ya untuk menjaga aman ya dari uh, dari uh, sangkut seperti itu ya itu BTN lah bagaimana dengan uh, dua saham yang sempat menjadi trending ya dan sekarang sudah sepi menurut saya, ya uh, Breeze dan uh, menurut saya Breeze yang 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 sudah sepi ya. Agro masih cukup ramai di pom pom ya, uh, jadi bank digital dan lain sebagainya. Tapi mendadak Breeze ini seperti kehilangan pamornya ya. Tentu saja kenapa kehilangan pamor? Karena tidak fenomenal lagi pergerakannya ya. Teman-teman bisa lihat uh, secara histori ya, Breeze ini memang luar biasa ya. Dari sini dari November ini aja 1.100 ya naik ke harga 4.000 ya. Kalau ditarik lagi ke belakang ya fenomenal banget ya dari bulan Juli bahkan dari Maret ya dari Maret ini mencapai 1, 1.30 ya naik ke 4000 ya jadi memang ini jackpot jackpot sekali ya saham ini ya tapi seperti biasa saham yang sudah naik terlalu tinggi seperti ini akan uh, menyisakan banyak sangkut di area atas ya dan terjadi sekali ya teman-teman uh, banyak orang yang sangkut di saham bris ya di area atas ini ya di area pucuk sini uh, buat yang nyangkut ini banyak-banyak uh, doa aja ya karena Ya, ini uh, bris ini masih mengalami konsolidasi, ya. Masih mengalami konsolidasi. Uh, dan kalau teman-teman enggak -teman punya average, enggak uh, punya modal untuk average down, maka uh, ya benar-benar akan pusing, ya, menurut saya, ya. Karena uh, saya masih melihat bahwa bris ini memang masih bagus selama dia enggak turun dari 2500 ya. Seperti itu, ya, ini bisa menjadikan teman-teman untuk uh, apa, ya. Kalau memang berminat masuk dan lain sebagainya dan mau beli, ya, cari area entry-nya di area support, ya secara tren ya dia masih setwise dan dia berhasil break dari downtrend ya seperti ini ya kalau dia turun lagi ke sini ya ini uh, jangan sampai jebol ya pokoknya kuncinya Bridge di area 2500 untuk uh, pertahanan dia ya dengan boxnya masih lebar sekali ya bris ini lebar sekali sampai ke 370 ya kalau kita bisa gambar box ini uh, boxnya cukup lebar ya ya di area sini jadi uh, ini risk rewardnya masih cukup oke okay juga buat teman-teman kalau mau cicil ya sebelum dia uh, terbang ya ini ini uh, risk nya masih oke okay, ya untuk bris kemudian agro sekalian ya saya bahas agro sekalian agro ini uh, cukup banyak pom, pom menurut saya ya saya kembali lagi tidak terlalu suka saham yang terlalu banyak dipromosikan entah untuk siapa aja ya entah dipromosi oleh sebuah grup atau dipromosi langsung dari uh, emitennya tapi menurut saya uh, kalau mau entry tentu saja kita cari area supportnya ya saya berharap ini uh, dia masih terkoreksi lagi ya. Sekitar uh, 1220 sampai uh, 1140 ini ya. Kita di area sini, ini area entry ya kalau saya mau entry seperti itu. Saya di sini mau entry sebagian dan saya menyisakan cadangan ketika dia uh, menguji ke area uh, trend lainnya bawah ini ya seperti itu ya. Semoga dengan banyak pom-pom ini bandarnya memutuskan untuk jualan ya dan kita bisa entry di area-area support. Itu yang saya harapkan ya. Ini yang saya harapkan uh, apa ya? Uh, dari sebuah tradingnya trading itu mengasihkan sekali ketika banyak yang pom pom ya kita hanya nonton aja ketika uh, sudah diguyur dan turun di area supportnya ini adalah waktu kita mulai entry ya jadi entrynya bukan ketika dia ramai di pom pom di news dan lain sebagainya ya teman-teman mungkin ngerti uh, apa ya kasus bank kecil ya setelah dulu uh, yang pertama itu saham obat yang yang rally kenceng ya saham obat rally kenceng kita lihat kf inaf ya ira dan kawan-kawan ya dibawa naik KF ke 7000 dan sekarang kembali ke harga 3000 ya kemudian gantian Antam ya Antam ya saya sekarang bahas Antam ya Antam Tins Inco ya saham tiga sejoli ini ya yang banyak juga menyisakan sangkuter seperti itu ya teman-teman perhatikan sekali kalau nggak mau nyangkut eh, kalau teman-teman bermain di saham seperti ini harus disiplin ya dan jangan ngejar di area atas. Ya. Cari tahu di mana support dan di resistnya. Jadi uh, nyangkut ini yang nyiptain teman-teman sendiri sebenarnya ya. Bukan bandar ya. Bandar hanya memancing aja. Dia mempromosikan seperti itu ya. Setelah saham uh, obat. Kemudian uh, saham ada saham nikel ya. Kemudian uh, beralih lagi ke gorengan-gorengan ya. Seperti baran ya. dinaikkan seperti itu. Kemudian saham-saham 50 naikkan. Dan terakhir yang lagi uh, happening terakhir kan bank kecil ya. Bank kecil juga akhirnya nasibnya juga cukup mengerikan ya. Kita lihat baca BVIC, uh, INPC seperti itu ya. Lalu ada BESIM, ya, ada BEMAS dan kawan-kawan itu uh, sekarang nasibnya benar-benar cukup tragis menurut saya ya. Uh, nanti saya akan coba uh, bahas sedikit ya kalau ada yang ada yang nanya ya untuk saya bank kecil ya. Kita lihat Antam ya. Antam ini uh, cukup kritis menurut saya posisinya ya cukup kritis sekali di mana dia Uh, tidak berhasil lolos dari 2520 ya 2520 kembali lagi kalau teman-teman ngerti ini area neckline ya area neckline ya di sini ya area penting sekali ya area penting sekali dan ini nggak berhasil lembus ke area sini ya jadi uh, kalau nggak bisa lembus ke area sini tentu saja dia akan bermain di area bawah sini ya ini yang yang menurut saya teman-teman mesti pahami buat teman-teman yang mau masuk ke antam ya hati-hati di area sini ya ini area penting ya area sini ya ini perhatikan baik-baik sekali uh, karena jika ini jebol ke bawah saya prefer uh, lebih wait NC dulu untuk saham uh, Antam ya. Kalau sampai kotak ini jebol ya 225 sampai 2070 ini jebol ke bawah. Saya prefer wait NC untuk Antam ya karena uh, ini uh, cukup cukup riskan ya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau average down, buat teman-teman yang yang mau mau masuk Antam harus hati-hati uh, ya, hati-hati sekali ya. Hati-hati sekali ya coba kita lihat tinsnya bagaimana kita coba cek tins ya sebentar sepertinya internet saya agak lemot sedikit sempat ngedrop koneksinya tapi masih cukup oke okay ya ya ini adalah chart dari dari tins ya Tins ini sekarang lagi siap-siap menguji ke area 17.55 nya lagi ya seperti itu ya Ini adalah area Fibonacci yang cukup kuat ya Dan ini masih ada pertahanan satu lagi di area trendline ini ya Jadi eh, kita bisa prefer untuk bikin kotak ini ya Ini adalah kotak untuk entry nya Jadi buat teman-teman yang mau entry eh, saham Tins, eh, Kalau ngejar di area 2000 ya bakal mules ya Karena menurut saya Area resistnya ada di area ini ya ada dua, dua resist kuat di sini ya Dan ini sekarang berada di area support ya seperti itu ya Jadi kalau mau, mau mulai masuk ya uh, Mulailah masuk di area-area sini ya Itu yang bisa saya ngomong soal teens seperti itu Kemudian Inko ya Inko Kita lihat uh, bagaimana dengan Inko Inko ini juga cukup kritis menurut saya ya Cukup kritis ya menurut saya Inko ini ya Dia sekarang berada dalam area ini ya Area box konsolidasinya Kalau sampai ini jebol dan menembus MA200 ke bawah Artinya turun dari 4320 ya 4320 ke bawah ini bakal uh, Akan sangat menurut saya uh, berat sekali ya Berat sekali karena uh, sekarang dia sedang dalam area konsolidasinya ya kita lebih apa ya kalau teman-teman bisa mau beli spek buy di area bawah ini kalau nggak kuat di atas ya buang sebagian ya karena ini menurut saya masih masuk dalam area ini ya area konsolnya ya apakah ini jebol ke bawah ataukah dia bisa rebound lagi ini penentuannya sekarang ya tapi kalau dilihat dari volumenya ini menurut saya harus ekstra disiplin ya teman-teman yang mau entry ya kalau ini sampai jebol ya karena begini teman-teman secara pattern yang memang dia membentuk seperti double top ya dengan neckline di area sini ya. Ketika dia ini jebol maka target penurunannya ada di area 4.000 sampai 3.790 eh, ya. Ini ada targetnya ya. Targetnya sebenarnya di sini. Cuman kita lihat marketnya berkata lain atau enggak ya. Karena di sini masih ada, ada trend line ya. Masih uptrend ya. Di area sini ini masih ada banyak eh, support ya. Seperti itu ya. Kita lihat apakah support ini cukup kuat menahan eh, inko ini atau enggak. Kalau ini enggak kuat ya. Eh, menurut saya prefer teman-teman hati-hati aja ya hati-hati karena dia bisa menguji ke area 4000 sampai 3790 ya seperti itu Oke saya lanjut lagi nah, saham yang mereka minggu depan itu ada saham HMSP ya HMSP konsum Consumer ini juga menarik ya saham Consumer ini menarik ya tapi seperti biasa e menjadi sorotan banyak grup karena sudah breakout dengan volume ya seperti itu ya dan sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di chart saya ini ya ini adalah dia sudah lolos dari area konsolidasinya di sini ya. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang nanya apakah TA itu penting, menurut saya sangat penting sekali. Uh, dimana kita bisa mengukur ya dimana penurunannya, supportnya di mana, kita bisa ngerti. Jadi bukan hanya bandar beli kita beli, bandar jual kita jual, tapi kita bisa ngerti roadmapnya bagaimana ya, petanya bagaimana uh, pergerakannya di mana area support, di mana kita bisa jual di mana dan lain sebagainya ya. Jadi buat teman-teman yang uh, sudah beli di area 1.300an ya sekarang uh, duduk manis ya. Seperti itu karena memang dia di sini menguji area lagi sekali ya. Kemudian dia terbang ya. Dan dia konsol di area box atasnya ini. Area resistnya ini ya. Dia sedang konsol di sini dan kemudian dia terbang lagi dengan volume. Nah bagaimana dengan besok? Ya itu pertanyaannya ya. Uh, besok ini... Menurut saya kalau mau masuk jangan dikejar sekali lagi ya, jangan pernah ngejar. Saya lebih prefer untuk nungguin dia di area sini ya, di area ini, ya. Ini ada area konsolidasi di sini ya. Hmsp kalau mau melanjutkan penguatan ini nggak boleh turun dari 1.475 ke bawah ya. Jangan turun ya. Kalau memang mau turun-turun ya dia uji-uji sejelek-jeleknya ya di sini aja. 1.450 ya 1.450 hati-hati sekali ini cukup jauh teman-teman kalau teman-teman beli di 15.35 dan all in dan dia dibawa ke 15, uh, sorry, 14.50 teman-teman bisa benar-benar uh, frustasi ya karena sanggup dipucuk lagi ya jadi perhatikan baik-baik ya perhatikan baik-baik uh, untuk ini ya untuk HMSP memang menarik ya memang menarik tapi menurut saya uh, plan buy on breakout ini bisa dilakukan tapi hanya dengan porsi yang sangat terukur sekali ya menurut saya saya lebih bermain aman dengan uh, pola seperti ini ya lebih baik kita mencari saham-saham yang masih disupport yang belum terlalu uh, ramai ya seperti itu ya daripada HMSP, saya lebih tertarik ke GRM sebenarnya ya jujur aja saya lebih tertarik ke GRM seperti itu memang ini saham Sultan ya saham yang cukup mahal tapi uh, risk rewardnya menurut saya lebih rendah daripada uh, eh, maaf bukan rendah tapi lebih menarik daripada MSP ya seperti itu ya, teman-teman bisa lihat di sini, di mana area supportnya ada di 37.000 ya, 37.000, dia memang berhasil break dari pada resist ini ya, resist downtrendnya ya, dengan volume juga ya, dengan volume. Jadi ketika dia ada koreksi-koreksi pullback ke bawah sini, menurut saya uh, cukup oke okay ya, cukup oke okay sekali untuk teman-teman uh, pantau HGRM ini. Kalau mau entry silahkan ya, kalau mau entry uh, silahkan ya, teman-teman, menurut saya seperti itu ya. Uh, silahkan ya. Lalu uh, ada lagi yang menarik lagi ICBP ya ICBP ini menarik juga buat teman-teman yang punya dana gede-gede ya eh, uh, buat punya dana gede bisa pantau saham ini ya kembali lagi saham ini sudah membentuk base ya sudah membentuk pondasi di area 8.400an ini ya dan terbukti ini nggak nggak jebol ya dan sekarang lagi nguji di area resist ya seperti itu bagaimana entrynya ya kembali lagi ini volume juga gede ini saya ketutupan ini ketutupan huruf E ini ya dia ketutupan huruf di E uh, di sini ya di volumenya cukup besar juga dan ini menguji ke 8875 ya uh, untuk entry saya prefer kembali lagi tetap ngantri ya intinya kita pakai cara nawar aja ngantri ya saya lebih lebih baik untuk kita menawar di area sini ya kalau mau HK silahkan mau HK tapi uh, pastikan teman-teman punya punya cadangan dana untuk entry ketika dia terkoreksi ya seperti itu ya HK duluan boleh 10% atau 20% porsi nggak ada masalah ya untuk saya ICBP tapi uh, kembali lagi jangan all in ya lalu kita lihat INDF-nya bagaimana uh, saudaranya ya INDF ini juga menarik ya juga menarik ya dia sudah dua kali menguji 6.000 ya dua kali menguji 6.000 tapi seberapa banyak teman yang memperhatikan bahwa saham-saham yang uh, seperti ini ini layak dikoleksi ya untuk yang yang aliran-aliran swing ya seperti itu ya dia menguji area seperti ini ya di sini ya dan sekarang dia sudah siap-siap menguji area resist ya untuk yang masuk hati-hati sekali ya tentu saja menurut saya uh, secara support resist yang standar aja yang klasik ada di sini ya ada di sini ada di 6350 6250 ya ini area supportnya seperti itu ya kalau dia jebol 6250 ke bawah Uh, ada potensi dia akan uh, berbalik arah, ya, seperti jadi uh, cukup disiplin aja untuk teman-teman uh, yang beli NDF. Kemudian, satu lagi UNVR, ya, UNVR ini juga uh, bikin pondasi sebenarnya, ya, dia area sini, dan ini uh, menjadi area pembelian yang cukup rendah resikonya, ya, dengan cut loss di bawah 6475, ya, untuk teman-teman yang mau trading seperti itu, ya. Target penguatannya berapa sih sebenarnya, ya? target penguatannya kalau kita boleh tarik garis ini memang masih dia masih dalam posisi downtrend ya ini memang masih dalam posisi yang menurut saya downtrend uh, ya kita bisa lihat ada area resist di area 6900 ya di sini ya ini ada resist satu kemudian uh, dia masih punya resist lagi di area sini ya di area 7200 sampai 7000 300-an ya. Jadi menurut saya uh, targetnya ya kalau saya mau masang target untuk pembelian UNVR ya sampai di sini dulu 7.300-an dulu ya. 7.000 sampai 7.300 target yang realistis sekali ya. Seperti itu ya menurut saya ini target yang sangat realistis untuk teman-teman uh, bisa masuk di saham ini ya. Uh, di saham UNVR ya saya coba liatin dari fibonacci retracement-nya bagaimana. Ya, fibonacci benar ya. Di area sini ya area ini dua area ini ya 7225 7425 ya ini adalah target penguatan pertamanya awalnya ya Dengan uh, ini support yang sangat minim sekali menurut saya ini sangat uh, loris sekali buat teman-teman yang Yang berani untuk uh, spek buy di Unilever ya oke okay, uh, saham konsumer saya rasa yang menarik itu ya kemudian Uh, saya masih melihat ada saham yang ada di support ya, yang saya mau bagi ke teman-teman ada BRPT ya. BRPT ini uh, sedang berada di area support, silahkan buat teman-teman yang tertarik ya. Yang tertarik, silahkan masuk ke uh, pantauan ya, radar pantauan ya. Ini sedang bikin pondasi juga ya, belum ramai dibahas ya, belum ramai dibahas juga oleh grup-grup. Jadi, menurut saya ya, ini adalah waktu yang baik untuk teman-teman uh, yang mau ngumpulin ya yang mau yang mau apa ngumpulin seperti itu ya yang mau ngumpulin silahkan ya teman-teman yang yang berminat uh, bisa ya berminat bisa untuk uh, mulai intip prpt ya seperti itu lalu ada lagi saya menarik menurut saya wim ya wim ini menarik sekali ya saya wim ini menarik ya kembali ini uh, saya sempat buatin minggu lalu ya buat minggu lalu dia membentuk pondasi uh, di sini ya dia pondasi di sini 800-an ya dan sekarang uh, dia lagi siap-siap untuk ini ya, untuk coba lepas dari area sideways-nya ya. Dengan volume yang cukup besar ya, kita lihat ketika dia besok bisa lolos dari 900 dan menguat ya dan bertahan ya menurut saya uh, ini layak jadi pantauan ya, layak jadi pantauan dengan uh, kita bisa pasang kalau buat teman-teman yang mau trading nggak terlalu lama ya, kita bisa pasang area SL-nya di 855 ya. Seperti itu, jadi ini ini juga layak masuk, layak dipantau menurut saya, layak dipantau untuk saham ini, eh, saham WIM ini eh, cukup oke okay ya. Ya, silahkan teman-teman kalau memang mau mantau ya, ini eh, risi masih cukup oke okay sekali untuk WIM ya. Kemudian eh, ada lagi yang eh, menarik Cepin ya, saham Cepin ya, saham Cepin. Ya, kebetulan ini memang saham-saham blue chip menurut saya banyak yang menarik ya. Saham-saham blue chip yang banyak menarik. Apakah ini e, dipakai untuk meloloskan target IHSG kita ke 6.500 atau enggak? Ya kita akan lihat ya di market kita bagaimana mereka meresponnya ya. Cepin ini volumenya gede sekali ya. Volumenya gede sekali. Kita bisa pasang... E, Area support di sini ya, area supportnya di 6.600 ya. Jadi teman-teman kalau mau entry, pasang stop loss di bawah 6.600, seperti itu ya. Ini sudah break dari area Fibonacci ya, sudah break ya. Tapi di sini dia punya resist yang sangat kuat. Ya, yang sangat kuat di area sini ya. Jadi teman-teman buat yang berminat ke saham-saham yang kapitalisasinya cukup besar ya, bisa lirik saham ini ya, tapi kembali lagi, Menurut saya paling enak entry nya adalah ketika kita entry di saat dia koreksi ya, bukan ngejar di saat dia naik ke atas ya. Jadi seperti itu, ah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini cepin ini masih cukup oke okay, ya, cukup oke. Okay. Kalau dilihat dari saudaranya semua, JPFa ya JPFa ini yang paling rally ya. Ternyata nggak dikasih koreksi lagi seperti itu ya, nggak dikasih koreksi lagi. Saya hapus saja. Ternyata marketnya nggak mau ngasih koreksi. Dan hanya dikasih koreksi satu kali ketika dia nyentuh di area MA 10-nya di tanggal 18 ya. Jadi uh, sempat nyentuh 17.85 dan kemudian dia rally ke 2000-an dan balik lagi di bawah ini ya. Jadi uh, tekanan jualnya cukup besar, berarti memang kita melihat bahwa uh, ini masih ada potensi untuk menguji area-area bawah ya. Jadi uh, berhati-hati ya, berhati-hati. Uh, kita lihat volumenya gede, apakah bisa lolos dari 2000 besok kita, akan lihat ya minggu depan ya. Cuman menurut saya uh, untuk jpfa bagi yang mau entry ini uh, cukup pucuk ya. Saya lebih prefer uh, yang lainnya aja. Coba kita lihat lagi satu lagi. Samain ya. Samain ini menarik ya. Samain ini menarik seperti itu ya. Dan dia ini sedang membentuk pondasi uh, ya. Kita lihat ya kalau mau main-main pendek aja. SL-nya 760 aja ya seperti itu ya. Ini menarik sekali ya. Ini sahamnya cukup lemot tapi sekali rally ke atas ini ya dari tanggal 5 sampai tanggal ini dia kenaikannya lumayan ya dari 600 sampai 800 ya. Sekali sekali rally bisa 30 persenan ya. Jadi ini layak dipantau untuk saya main ya. Seperti ini mapnya silahkan teman-teman ya untuk atur risk rewardnya ya. Risk rewardnya seperti itu ya. Uh, kita lihat lagi eh uh, saham lain. Coba. Tadi ada yang masih masukkan ke saya bagaimana MDKA. Uh, MDKA menurut saya ya ini uh, siap menguji ini ya antara jebol ke bawah atau mantul ya seperti ini MDKA menurut saya jadi uh, titik di sini di 2260 ini menjadi area krusial ya buat MDKA ya area krusial sekali ya menurut saya di sini ya hati-hati uh, saya akan coba uh, lihat teman-teman yang di YouTube ya, uh, yang di YouTube. Ini ada yang nanya bagaimana dengan pegas ya? Saya akan coba lihatin pegas ya. Saya akan coba lihatin pegas Nah Pegas ini posisinya seperti ini ya. Posisinya seperti ini kalau uh, kita mau main aman, kita bisa tarik aja di sini ya. Ya, di sini 1375 kita bisa pakai menjadi area supportnya ya. Jebol dari 1375, kita bisa kabur dulu seperti itu ya. Menurut saya Pegas ini ada potensi rebound ya Ada potensi rebound dengan peningkatan volume seperti ini ya Ada potensi untuk rebound dengan penguatan ya di area sini 1500 ya Kira-kira penguatan di area 1500 untuk target pertamanya ya Jadi buat teman-teman yang mau pantau Pegas silahkan ya Silahkan bikin plan kembali lagi jangan ngejar harga ya Nanti dikebukin bandar ya kalau ngejar harga ya Jadi ini lagi bikin bikin box ya ini uh, jelas sekali, ya. Jelas sekali, ya. Jelas sekali, seperti ini, oke. Okay. Uh, coba yang nanya lagi, Kia. Hmm. Kia sepertinya sudah jalan, ya. Sudah cukup jalan, ya. Benar, sudah jalan, ya. Kia sudah mencapai area resistnya, ya. Dia butuh konsolidasi, ya. Ketika dia nggak turun dari 360 350 cukup oke, okay. Kia. Lalu ada yang nanya Excel. Ya, Excel ini uh, masih di area support. Ya, masih di area support, dia akan uh, mencoba menguji ini. Ya, mencoba menguji downtrend lainnya ini. Ya, jadi uh, buat teman-teman yang mau masuk Excel harus sabar. Ini ya, harus sabar sekali. Kalau nggak sabar, uh, jangan masuk saham ini dulu ya, karena ini masih uh, berpotensi untuk berkonsolidasi dulu. Ya, seperti itu. Oh ya, sebelum saya lupa, saya menemukan satu saham lagi yang menarik, cuman hati-hati uh, ya, LPPF. Hati-hati, cuman saya melihat ini LPPF menarik ya. Silahkan kalian pantau cuman uh, pergerakan bandarnya cukup brutal menurut saya ya. Cukup brutal. Jadi hati-hati uh, sekali ya, hati-hati sekali karena ini punyanya Lipo ya. Ya uh, kita lihat memang pergerakannya masih bagus sekali. Ini uh, LPPF, Teman bisa pantau ya. Kita bisa tentukan uh, support di berapa sih sebenarnya ya kalau mau nentukan area support kita bisa pakai di sini aja ya. 1345 ya. 1345 kita bisa tentukan area sini ya. Untuk uh, Trading ya, trading, trading jangka pendek aja ya. Seperti itu ya, ini menarik ya. Kemudian ada yang nanya lagi, Ral tadi? RALS ini masuk dalam, apa ya, dalam pembahasan minggu lalu ya. Pembahasan minggu lalu, ini masih menarik ya untuk RALS, bisa dipantau. Ini saya sudah bikinkan contohnya ya. Kalau teman-teman berani ya, ini area targetnya di sini ya area target 20% dengan risk 8% ya seperti itu masih sangat naik sekali untuk RALS ya masih mencoba mengkonsolidasi ya menguji supportnya lagi ya seperti itu untuk RALS jadi teman-teman silahkan ngantri ya menurut saya kalau saya mau antri ya saya lebih baik antri di area 770 sampai 750 kalau memang boleh entry Oke, okay, eh uh, ya yeah ada yang bilang FFF inverted head and shoulder sepertinya memang mirip seperti itu ya saya nggak ngecek lagi tapi masih cukup oke. Okay. Uh, saham Telkom ya ini saham Telkom masih sideways ya saham Telkom ya support di 3300 resist di area 3500 jadi ya sekarang di tengah-tengah menurut saya masih uh, nggak nggak cukup oke okay untuk masuk ya nggak cukup oke. Okay. Lalu ada yang nanya lagi saya coba lihat yang menarik ya. Uh, kalau bahas semuanya saya rasa enggak uh, cukup waktu nanti ya. PSAB sepertinya menarik ya, PSAB sepertinya menarik. Uh, ini bisa kita pantau ya PSAB ya. bener ya, PSAB menarik. Uh, di area support ya seperti itu ya. Ini area support pertama dan area support kedua ya. Jadi buat teman-teman yang mau main PSAB, uh, kalau mau main cepat ya di bawah 196 buang dulu ya. Lalu bisa nungguin di area sini ya, di area 190 sampai ya ini area supportnya. Ya. Kalau uh, dia jebol dari sini menurut saya akan sangat jelek sekali. Targetnya berapa? Target di 220 dulu yang realistis ya. Jadi lumayan sebenarnya 10% bisa dapat tapi uh, ingat ini saham uh, yang cukup volatil ya. Dan sempat dipompom beberapa saat kemarin waktu di area atas ini ya. Sempat pompom ada yang mau buy on breakout tapi ternyata uh, gagal dan uh, hancur ke bawah ya dan turun ke bawah. Ya, seperti itu. Ada yang bilang PSAPM emiten manggung ada transaksi merger dan akuisisi. Ya, I don't care dengan masalah seperti itu. Saya lebih peduli dengan yang namanya plan seperti ini ya. Jadi mau merger, mau akuisisi, saya masa bodoh. Selama sahamnya masih di area support dan masih menarik ya, saya akan mencoba entry. Sesimpel itu aja, teman-teman ya. Untuk aba menurut saya eh, sudah terlalu tinggi ya. Aba sudah terlalu tinggi ya. Buat teman-teman yang suka ngejar-ngejar saham seperti ini nanti bakal berakhir mirip-mirip nanti ya bisa kejadian kayak sambang kecil dan lain sebagainya ya hati-hati sekali ini ABA ini e, bantingannya cukup ya volumenya gede ya volumenya gede sekali e, memang ada ada corporate action menurut saya ABA ini cuman e, saya lihat risnya cukup jauh ya jadi teman-teman e, silahkan kalau memang berani untuk ambil di atas saya nggak berani ya sesimpel itu aja karena e, belajar dari ABA dan Mari seperti itu ya nggak mau ya saya. Kemudian ada yang nanya keras, ada yang nanya keras ya. Keras ini menarik ya, keras ini menarik. Dia nih downtrendnya jelas dan dia sudah lolos dari downtrendnya dengan volume yang cukup oke okay ya. Kita akan lihat apakah dia berhasil kuat di atas ini 635 ya. Saya bisa pakai 635, 640 menjadi area supportnya seperti itu ya. Kita bisa pakai areanya di sini aja, yang simpel ya. Ya, jadi selama dia di atas ini, so far so good untuk keras ya. Seperti itu aja. Uh, DMMX ini juga saham-saham yang apa ya, sudah jalan ya, sudah jalan. Dia sedang bikin konsolidasi box ya. Ini uh, kita nggak ngerti apakah ini uh, sampai berapa lama ya konsolidasinya ya. Tapi ini sedang bikin konsolidasi. Tentu saja kalau nemu saham yang konsol seperti ini pembelian terbaik ada di area supportnya ya sesimpel itu aja ya teman-teman hati-hati batasi resiko kalau dia turun dari 386. Ya, sesimpel ini aja ya plan untuk untuk uh, DMMX. Oke. Okay. Coba saya lihat lagi ada yang menaik lagi nggak ya. KLBF, ya KLBF ini menarik akumnya besar sekali ya. Ini salah satu saham yang memang harus Dipantau untuk teman-teman yang mau swing ya Ya KLBF ini menarik ya Volumenya besar tapi kelemahannya dia sangat lemot Ya kelemahannya dia sangat lemot sekali Dan sekarang berada di area Boxnya ya Seperti ini ya boxnya ya Menarik sekali ya Buat teman-teman yang di PPC Sepertinya sudah diajak Om Yance masuk dari bawah ya Kalau nggak salah seperti itu Untuk masuk sekarang Uh, cukup beresiko, ya. Cukup beresiko, tapi layak dipantau, ya. Ketika dia bisa break, mungkin teman-teman bisa nyicil pelan-pelan, ya. Ingat, jangan all in, ya. saham ini sering uh, bikin prank, ya. Menurut saya, ya, sering bikin prank, ya. Ini uh, jarum ke atas, panjang seperti ini, dan kemudian dibanting ke bawah, banting ke bawah lagi, dan dia terkonsolidasi lagi, ya. Jadi, uh, so far, menurut saya, menurut saya pribadi saham KLBF ini uh, menarik tapi side nya cukup panjang ya, dari bulan Juli ini sampai sekarang ini masih belum bisa lolos dari 1685 ya Seperti sesimpel itu aja, jadi ini benar masih panjang perjalanan ya oke, uh, coba ada lagi yang menarik nggak ya sih uh, oke, okay. BJTM, ada yang naik BJTM ya BJTM ini Uh, sedang konsolidasi menurut saya, ya, secara garis besar teman, teman bisa lihat ya, ini, ini kenaikannya sangat bagus sekali ya, ini dia rally ke atas ya, ini rally ke atas, kita bisa batasi uh, di sini sebenarnya 825 810 lah, ini menjadi area supportnya ya, jadi kalau teman-teman mau uh, berani nahan ya, sampai 800, boleh lah ya, sampai 800 di sini ya, jadi ini uh, masih cukup menarik untuk uh, area entry ya, ingat. Entry di atas ya itu bunuh diri sekali menurut saya. Jadi uh, saya prefer nungguin di bawah ya. Daripada BJTM saya lebih menarik uh, BJPR menurut saya untuk uh, dilihat ya. BJPR ini uh, akumulasinya cukup oke. Okay. akumulasi cukup oke okay, ya. Tapi dia juga masih sideways ya. Masih sideways. Ini uh, area entry terbaiknya memang di area 1500 ya. 1.500 di area ini, ada MA50 di 1.500 juga ya. Ini area entry terbaiknya untuk uh, BJPR ya, seperti itu. Saham ini juga enggak terlalu kencang ya, cukup lemot, tapi uh, menarik untuk dipantau buat teman-teman ya. Oke, uh, coba saya lihatin lagi. Uh, nanti yang di Zoom sabar ya, yang di Zoom saya uh, ulas pribadi uh, setelah ini ya, yang di Zoom ya, karena khusus member ya. Seperti itu saya akan bikin YouTube sampai jam 8 aja. Nanti kita lanjut untuk zoom ya. eh Yang menarik lagi coba lihat kita lihat WSKT ya WSKT, WKPTPP bagaimana? Ya WSKT ini kembali lagi dia balik lagi ke arah bawah ya, balik lagi ke arah area supportnya ya. Jadi menurut saya masih bisa dipantau juga ya untuk WSKT ya. Menurut saya konstruksi yang paling menarik WSKT menurut saya dengan risk yang 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 low ya, dengan risk yang di bawah seperti ini ya. Uh, kemudian lihat wika nya bagaimana. Uh, wika ini uh, kembali lagi jebol ya, jebol dari area pentingnya 17.10 ya. Selama nggak turun dari 1625, masih ada harapan ya, masih ada harapan untuk wika ini kembali cuman uh, momentumnya juga nggak terlalu bagus ya. Karena ini uh, bisa jadi dia ini bentuk apa ya. Uh, lower High lagi ya seperti ini ya ini pola penurunan ya kalau ini teman-teman mau uh, berspekulasi 1625 jebol buang ya karena terkonfirmasi dia akan membentuk pola uh, turun ya seperti itu ya Wika kemudian PTPP PTPP ini uh, juga mirip-mirip ya juga mirip-mirip uh, dengan support 1525 ya uh, 1490 jebol buang ya sesimpel itu aja untuk Adi bagaimana Ya Adi ini juga sama 12.55 jebol buang ya hati-hati eh, saham-saham konstruksi ini tiba-tiba memang eh, melemah ya seperti itu ya Oke nah buat teman-teman begini eh, ada yang nanya oh ya ada yang nanya ini kalian harus eh, mengerti ya saham-saham seperti BRMS ini yang lagi lagi ramai juga ya lagi ramai gara-gara dia mau red issue katanya ya seperti itu dia sudah mencapai area resistnya ya. Hati-hati sekali kalau dia ini nggak kuat dari 96 dan nggak bertahan di atas 90, maka uh, potensi balik arah ya untuk uh, BRMS. Jadi ini saham-saham uh, seperti ini kalian harus sangat berhati-hati ya menurut saya ya. Seperti itu. Oke. Okay. Uh, kemudian ada BJTM enak nunggu di 600 ya. Itu uh, apa ya? nunggu di 600 ya berarti nunggunya masih lama ya menurut saya BCTM ke 600 bakal lama kalau IHSG ya, nya koreksi baru koreksi ya kalau enggak bakal mudah mandir di area 800 menurut saya BCTM ya oke okay. yang saya mau bahas lagi begini teman-teman teman-teman harus harus uh, apa ya mengerti bahwa dengan market yang sideways seperti minggu lalu ya minggu lalu market benar-benar berat menurut saya tapi kalau kalian mengerti bagaimana cara trading yang benar ya, bagaimana cara menemukan saham-saham ya ketika ada saham-saham lapis 1, lapis 2 diam, selalu ada saham lapis 3 yang akan bergerak ya. Itu adalah polanya. Ketika IHSG-nya sideways ya, ketika IHSG-nya masih bergerak sideways seperti ini, maka e, banyak saham-saham yang sedang di-maintain bandar. Ingat bandar juga butuh makan ya, bandar butuh cuan setiap harinya. Uh, karena itu ketika saham-saham lapis satu dan lapis dua itu tidak bergerak, maka mereka akan mencari saham-saham gorengan. Dan sekarang yang yang memang lagi digoreng kenceng-kencengnya saham-saham lima an ya. Terakhir memang uh, ada saham PKPK -PK ya, seperti saham PKPK -PK ini uh, lagi kenceng-kencengnya digoreng ya. Volumenya gede sekali ya, volumenya gede dan arah seperti itu ya. Buat teman-teman yang nggak ngerti cara mainnya, jangan uh, main di saham-saham seperti ini ya. Apalagi ngejar ketika dia berada di dalam posisi atas ya saya akan tunjukkan bahwa PkPK -PK ini sebenarnya uh, kalau paham cara mainnya ya paham cara mainnya PkPK -PK ini uh, bisa kita menghasilkan Cuan ya karena uh, sempat masuk rekom PPC ya saya akan coba uh, buka aja sebentar saya akan uh, screenshot aja ya karena banyak hal yang penting di channel ya, yang nggak bisa saya buka buat teman-teman, seperti itu. Oke. Okay. Ya, jadi teman-teman uh, jangan salah bahwa uh, uh, bermain gorengan, kalau teman-teman bisa ngerti caranya ya, ngerti caranya itu bisa menghasilkan profit ya. Tapi kalau nggak ngerti caranya, bapak belur Sesimpel itu aja. Jadi uh, buat buat teman-teman yang yang nggak uh, ngerti cara main gorengan, jangan beli saham-saham 50 dulu ya. Jangan beli, saya 50 dulu, karena menurut saya uh, sangat riskan. Ya, sangat riskan sekali. Uh, kalau kalian nggak ngerti, bakal bakal babak belur. Ya, bakal sangkut-sangkut semua. Ya, saya akan tunjukkan uh, kalau teman-teman ngerti area support. Ya, ngerti area support, dan belinya di support bener-bener. Teman-teman akan bisa melakukan profit. Ya, PKPK -PK ini jelas banget, ya, jelas banget. Ada MA200 di sini ya. Dan dia nggak tidur lagi memang kan, ya. Setelah dia bangun dia nggak tidur lagi dan tertahan di area 51-nya ya. Dan ini memang pembelian yang menurut saya uh, high risk. Cukup sangat high risk sekali ya karena dekat 50. Tapi kembali lagi yang namanya TA itu tetap bisa kita pakai untuk walaupun saham-saham uh, seperti saham-saham gorengan seperti ini ya. Kalau dari sini kita lihat ya TA-nya itu begini ya teman-teman. Ini ada area resist kuat di area sini ya, dan ini menunjukkan dia nggak kuat, ada lolos dari di ya. Ini ada apa ya? Ada seller yang sangat kuat di sini ya, dan ternyata sellernya cukup sudah habis ya, menurut saya ya, dan akhirnya kemarin break ya. Dan saya akan coba share ya, saya akan ubah ubah sharenya ke telegram. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini uh, rekom kita ya, jujur ini rekom tanggal 19 ya, yang berani aja saya bilang PKPK -PK by maksimal di 58, SL di 55, target empat ya. Jadi ini uh, tar, uh, rekom di jam apa ya, jam jam 147 ya, jam 147 kita rekom seperti itu ya, jam 147 kita rekom ya, tanggal 19 ya di area seperti ini dan jelas stop lossnya kita uh, pasang dengan disiplin ya, dengan uh, dengan resiko yang sangat terukur sekali ya. Dan teman-teman bisa lihat bahwa PKPK ini mencapai target kita ya, mencapai target ya. Dan malah masuk broker MG ya, ngerti sendiri kalau MG masuk tentu saja bakal rusuh ya. Jadi teman-teman saya nggak 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 merekomendasikan membeli PKPK besok ya, sangat tidak merekomendasikan karena sudah sudah jalan. Saya pribadi juga sudah lepas bagian untuk saham PKPK ya, saham PKPK saya sudah lepas bagian ya. Saya saya sempat ada Beli di berapa kemarin, ya? Coba saya lihatkan PKPK eh, -PK saya. Oke, PKPK -PK, sebentar. PKPK -PK ini, ya. Saya sempat ada pembelian di harga ini ya. Ini screenshot eh, sebelum saya rekom ya. Saya melakukan eh, pengujian ya, pengujian PKPK eh, -PK seperti itu. Hmm. Dan ini eh, kembali lagi ya. Kalau nggak paham jangan jangan bermain di di saham-saham seperti ini ya. Tapi saya cuma mau nunjukin aja ketika bandarnya uh, punya punya mainan baru kita bisa mendapatkan uh, profit dari mainan baru bandar itu ya. Saya hanya nunjukin aja sama seperti saya nunjukin dada uh, dadawarannya. Jadi ini bukan ajakan ya. Ini PKPK -PK ya yang 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 saya uh, sempat beli ya di ini percobaan lot ya. Saya sempat beli di area 65263 ya seperti itu. Uh, kemarin saya sempat jual sebagian di area 60, di area 63 dan di area arah ya karena saya melihat uh, apa MG masuk ya dan saya khawatir memang bakal diguyur uh, besok pagi-pagi ya seperti itu ya ada lagi saham satu lagi yang menarik adalah saham kapas waktu kemarin ya ini uh, juga rekom dari kita ya uh, mungkin ada yang bilang kok berani rekom-rekom saham-saham seperti ini ya jelas sekali uh, harus tahu pola mainnya ya kalau nggak ngerti pola mainnya jangan berani-berani ya eh, uh, risknya jelas dan kenapa saya rekom karena di area support ya sama seperti saham-saham uh, yang lain ya saham-saham gorengan pun ketika berada di area support itu area beli sebenarnya ya area beli selama memang eh, uh, guyuran bandarnya sudah sudah mereda ya kalau bandarnya uh, belum selesai kalian masuk di area support bakal dijebol juga ya jadi saya melihat memang uh, waktu saya rekom ini jam 9.52 kapas ini uh, sudah cukup reda ya sudah cukup reda ya jadi eh, uh, menarik ya menarik sekali dan uh, ternyata kapas ini mencapai semua target kita ya mencapai semua target juga ya walaupun nggak arah tapi uh, dia sampai 87 ya sampai 87 simpel itu ya ini uh, jelas sekali ya ini adalah plan ya saya yang, yang saya buat uh, di saham kapas ya bahkan saya mau bilang teman-teman ya untuk TA saham-saham yang uh, gorengan seperti ini pun kita bisa pakai ya kita uh, bisa pakai jadi buat teman-teman yang nggak ngerti caranya ya susah seperti itu ya susah banget jadi menurut saya ya kembali lagi ya ingat saham-saham eh, gorengan seperti ini ada masanya ya ada masanya sendiri kembali lagi ketika saya mau ingetin ya saham-saham eh, yang pertama tadi saham obat kelar kemudian saham nikel kelar ya ada saham bank kecil kelar, kemudian yang digoreng ada e, saham 50 ya. Kita nggak ngerti kapan kelarnya, kemudian ada waran ya. Waran ini juga sudah mulai kelar menurut saya. Jadi e, buat teman-teman yang suka beli di area atas ya menurut saya bakal akan nyangkut semua portonya ya seperti itu ya. Sesimpel itu aja. Jadi kalau nggak, nggak ngerti e, gampang lah. Gampang lah di ya, dihindarkan seperti itu ya. Jadi menurut saya e, Segampang itu aja. Sesimpel itu aja ya. Sesimpel itu aja. Uh, saya coba lihat lagi ada yang nanya lagi enggak ya. Sochi ya, Sochi Esa. Nah kemarin seperti saham Esa ini juga menghasilkan banyak ya. Lumayan ya saham Esa ini uh, PPC dapat lumayan banyak ya dari saham Esa ya. Seperti itu ya ini masih terbang lagi ya. Kalau sudah terbang seperti ini bagaimana ya. Jangan dikejar, ya. Sesimpel itu jangan dikejar, ya. Saham ESA ini biarin mereda dulu, ya. Biarin terkonsolidasi dulu, baru kita masuk. Itu yang yang bisa kita lakukan, ya. Kalau uh, saham BAPI, <golah> babi uh, nggak ada ya. Ada lagi Sochi, ya. Sochi ini juga kemarin uh, kita lumayan, ya. cuanya lumayan juga saham mini, ya. Saham ini kita bisa lihat di sini Teman-teman eh, bisa bisa lihat ya Areanya di sini ya Nah area di sini ya 230 ini menjadi area eh, lumayan Kalau dia ada pullback ke 230 Kita bisa intip-intip eh, untuk entry ya Jangan ngejar di area atas Sekali lagi jangan ngejar di area atas ya Kemudian ada lagi eh, saham sen ya Saham sen ini favorit saya ya Saham sen ini saya sudah masuk jadi incaran saya sejak dia di harga sini ya sudah masuk incaran saya sejak ada di harga 150-an ya karena uh, apa saya sempat rekom ke anak-anak ya saya eh, uh, incer ya incer sen ini di area bawah ya saya akan coba tunjukin buat teman-teman kenapa saya suka nunjukin seperti ini ya sesimpel apa ya eh, uh, saya mau kasih tahu teman-teman bahwa apa yang saya katakan di sini Ya di dalam YouTube, dalam apa yang saya, yang saya ajarkan ini saya melakukannya dalam dalam market ya. Supaya apa tujuannya? Kalau saya melakukan dalam market ya, saya bukan hanya ngomong aja, tapi uh, saya bisa dapat profit juga gitu loh ya. Jadi uh, apa yang saya bagikan adalah pengalaman saya pribadi. Sesimpel itu aja teman-teman ya. Sebentar saya lihat sen sen sen. Uh, Oke. Okay. Ya. Yeah. send ini Ya. Saya akan share ya. Saya akan share di dalam materi ini aja. Oke, okay, ya saham Sen ini saya mulai bermain di area 160-an ya, seperti itu. Saya akan tunjukkan buat teman-teman. Ya, ini tanggal uh, tanggal 17 Februari ya, tanggal 17 Februari. Uh, saya nggak ngerti saya berapa banyak orang yang yang mengerti saham Sen ini lagi diakumulasi waktu itu ya. Tapi saya memang sedang sedang mengincar ya, sedang mengincar saham Sen ini ya. Dan uh, saya bilang antrian 168, 169 saya dapat ya. Seperti itu ya. Jadi sesimpel itu aja. Dan memang uh, untuk swing saham sen ini masih sangat bagus ya. Untuk swing. Tapi untuk masuk sekarang menurut saya uh, sangat sangat riskan ya. Sangat riskan menurut saya kalau teman-teman mau masuk sekarang ya. ya Kita lihat saham sen ini sudah mencapai uh, target sebenarnya ya. Sudah mencapai puncak dan targetnya ya. Target saya sebenarnya cuma 270an ya. Cuman di 270 tapi ternyata memang bandarnya berkata lain ya Bandarnya dengan luar biasa e, dibawa naik terus ya dibawa naik terus Seperti itu ya Kalau kita bisa narik Fibonacci dari sini aja targetnya berapa sih sebenarnya untuk dia Nah Udah kena ya targetnya Dua targetnya sudah kena ya di 238 kena Di 298 kena ya jadi memang saham ini uh, sudah kena target. Jadi buat teman-teman yang beli di 298, 300 ya. Ya sesimpel teman-teman beli di pucuk ya. Karena teman-teman nggak -teman mengerti bagaimana cara belinya ya. Seperti itu aja. Bagaimana cara belinya teman nggak ngerti yang asal beli ya. Makanya nggak heran banyak yang nyangkut ya banyak yang nyangkut ya. Seberapa yang nyangkut di sen saya nggak ngerti tapi uh, dengan pola seperti ini saya uh, pribadi menunggu sen dia mereda dulu, dia konsol dulu lebih enak baru kita Uh, bikin plan lagi untuk entry ya, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman mesti uh, apa ya, hati-hati ya, hati-hati ya buat yang member di PPC juga ya. Saya tidak menyarankan teman-teman suka kejar harga ya. Kenapa teman-teman banyak yang nyangkut? Sesimpel teman-teman karena suka ngejar harga semua ya. Kalau suka kejar harga ya, jelas seperti itu ya. Oke, okay, uh, coba saya bahas dua saham lagi ya, dua saham lagi yang ditanyakan SCMA dan saham itik ya. Setelah itu kita akan selesai dan saya akan lanjut dengan uh, untuk member ya. Seperti itu ya. SMA kalau dari uh, polanya ini sudah mulai turun ya, sudah mulai turun. Uh, buat teman-teman yang yang berani melakukan spekulasi baik ya, silakan nunggu di 168. 1680 maksud saya ya. 1680. Ingat ini buangannya cukup besar ya, buangannya cukup besar. Tiga hari berturut-turut buangannya besar. Ini buangan-buangan ya, akumulasi kemudian dibuang lagi ya. Jadi menurut saya kenaikan yang ada ini uh, kembali lagi ya ini seperti membuat pola downtrend ya yang teman-teman uh, mesti perhatikan dan dan berhati-hati ya dan sangat berhati-hati saya akan coba uh, lihat bukain buat teman-teman ya ini bisa seperti ini ya. ya nah, kita nggak ngerti apakah ini sampai sedasar apa tapi menurut saya 1680 sampai 1625 ini menjadi titik penentuan buat SMA ya jadi buat teman-teman mesti ngerti uh, menyadari bahwa SMA ini sedang berada dalam tren turun ya seperti itu ya tren turun karena polanya seperti ini ya dan ini harus uh, bisa kalau dia bisa memang mantul dari 168 uh, 1625 ya dia harus bisa kembali di atas 1700 dan menguat ya Paling enggak minimal harus sampai ke sini dulu. 1795 untuk membatalkan polanya ini ya. Dan kemudian ya harus sideways dulu. Jadi menurut saya SMA, saya pribadi kurang tertarik dengan saham ini ya. Karena polanya seperti ini ya. itu sudah saya bahas ya. Pak Pur di Youtube sudah saya bahas di awal. Nanti silahkan diputar ulang lagi ya videonya. Satu lagi yang mau saya bahas adalah saham itik ya. Saham itik. Ya saham itik ini uh, sebenarnya menarik ya, menurut saya menarik ya. Ketika dia bisa uh, menguat ya, ini jelas sekali teman-teman perhatikan baik-baik ya. Ini bahwa ini area support, ini area resist, ya ini R, ini S, ya silahkan atur pembelian kalian ya. Kalau 575 jebol menurut saya nggak nggak cukup bagus untuk saham itik ya. Ya, kalau dia masih kuat di 575, silakan bisa spekulasi, baik ya. Stop loss jika dia turun dari 575 menurut saya seperti itu ya. Ini uh, semoga dia ada volume yang cukup kuat untuk bisa break ya. Dan kemudian uh, sampai di area 645 target terdekatnya ya. 620 ini res pertama ya. Dan kemudian 645 ya. Jadi uh, ini masih cukup sideways ya. Masih cukup sideways jadi 620 sampai 575 ya. Jadi buat teman-teman yang mau uh, mengincar saham itik ini atau nyangkut. Uh, perhatikan baik-baik polanya ya. Kalau dia turun dari 575 sudah enggak terlalu oke okay, ya. Agro sudah saya bahas Pak Red. Agro sudah saya bahas ya. Uh, Silahkan cek lagi ya. Untuk kayak model-model saham seperti Andi ini uh, saya tidak, tidak merekomendasikan ya. Karena sahamnya seperti ini ya. Dia naik turun-naik turun dan dia tidur ya. Saya tidak terlalu suka uh, dengan saham ini. Kenapa PKPK saya suka, Andi saya enggak suka? Karena memang polanya berbeda ya. Saya melihat PKPK ada apa ya. Ada yang nahan seperti itu ya, ada yang nahan. Sedangkan Andi gak ada ya seperti kapas itu masih juga ada yang nahan ya. Jadi saham-saham uh, seperti itu kita bisa mainkan. Tapi kalau saham-saham seperti Andi seperti ini uh, saya skip aja ya. Oke, okay? saya rasa hari ini itu aja yang mau saya sampaikan teman-teman ya. Itu, itu weekend insight saya uh, untuk minggu ini ya. Untuk minggu ini insightnya seperti itu. Uh, saya merasa ya, -game masih mengarah ke arah uh, atas ya sesuai target kita di 6.450 sampai 6.500 targetnya di situ dulu ya masih oke okay ya tapi kembali lagi marketnya bergerak volatil ya volatilnya ya atas batas-batas bawah seperti itu ya jadi manfaatkan momentum-momentum ya teman-teman ya saham-saham uh, yang saya sebutin tadi di awal silahkan kalian kalau ketinggalan silahkan buat teman-teman uh, ikutin aja ya tonton lagi aja dari awal ya semoga bermanfaat semoga berguna ya buat teman-teman yang yang berminat dengan PPC Uh, silahkan ya silahkan bergabung bersama PPC seperti itu ya uh, di Telegram ya juga uh, kita punya Instagram ya teman-teman kita punya Instagram seperti ini silahkan di follow ya silahkan di follow Instagramnya dan juga untuk uh, Telegramnya teman-teman uh, silahkan ya ini para pencari cuan di ini uh, t.me para pencari cuan seperti itu ya silahkan uh, masuk ke sini uh, kita punya ada promo terakhir ya seperti ini ya ini uh, promonya di mana ada promo ulang tahun ya teman-teman silahkan uh, kalau ada yang mau bergabung ke grup ya ini manfaatkan selama bulan ini aja ya berarti masih sampai uh, semingguan ke depan ya. Minggu depan silahkan manfaatkan oke. Okay? Itu aja dari saya hari ini semoga bermanfaat ya uh, untuk yang di zoom saya habis ini kita lanjut sebentar ya. Uh, semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih untuk uh, atensinya ya. Kita jumpa lagi di uh, di youtube-youtube yang mendatang ya. Sampai hari Minggu, dan uh, tetap sehat selalu. Dan bye-bye ya, teman-teman! Ya, saya N. Oke, okay, bye-bye.